Sip. Jadi, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Contohnya, geografi itu mempelajari sebuah perbedaan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Seperti fenomena yang ada di taman ini. Taman ini kan banyak orang, banyak pohon. Nah, ini adalah ruang lingkup geografi. Seperti itu, teman-teman harus tahu ya. Jadi ingat, apa itu geografi? Geografi itu adalah sebuah perbedaan.